Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Sehat-sehat ya? Jadi kali ini aku berada di Kediri Mall dan aku mau makan di Pizza Hut. Kebetulan ini sudah bisa dine-in, jadi kita mau makan di tempat. Begini teman-teman, suasana pagi hari ini di Pizza Hut Kediri Kota. Jadi ini tidak terlalu ramai ya, hanya beberapa saja yang datang karena ini kebetulan masih pagi dan baru saja buka. Kita mau pilih menu dulu ya teman-teman. Jadi kali ini aku ambil paket SH double ya teman-teman, di mana di sini dengan harga Rp35.000 kita bisa ambil satu makanan dan juga gratis minuman ya teman-teman. Aku ambil 3 paket. Jadi di sini aku pesan cheesy beef spaghetti, kemudian ada beef pizza. Di sini aku ambil 2 pizza. Di sini setiap pembelian 2 paket SH double ini kita dapat free garlic bread sensasi 4 piece ya. Oke teman-teman, ini minumannya sudah datang. Terus aku tambah salad ya teman-teman. Ini untuk 1 piece salad, ini bisa ngambil sepuasnya dalam 1 mangkok dan 1 kali pengambilan. Jadi benar-benar aku mau memanfaatkan banget. Aku isi sampai penuh. Sambil nunggu pizza datang, kita makan salad dulu ya teman-teman. Ini semua pesanan kita sudah datang ya teman-teman. Jadi seperti ini paketannya. Ini sudah termasuk free minumannya ya. Itu ada cheesy beef spaghetti, ini ada pizza, aku lupa namanya. Yang jelas ini ada sosis sama keju. Kemudian ini beef meat lovers kalau nggak salah, aku lupa namanya. Oke teman-teman, kita makan dulu ya. Untuk keseluruhan rasanya enak banget ya teman-teman, karena ini masih fresh banget, masih panas-panas banget, jadi dimakan tuh enak banget.
Sampai di sini dulu ya teman-teman video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.